untuk teman-teman, jadi hari ini rencana mau bikin mau masak Thai green curry. Thai green curry. So ini pastanya. This is the past. Untuk bikin green curry-nya, chicken curry ya. Green chicken curry. Jadi ini resep dari majalah Core, salah satu supermarket. Dan bahannya ini spring onions, mint, baby spinach, baby peas, 500 gram. Ini nanti semua dimasukkan. Terus chicken stock. 1.5 cup, 1 cup setengah, sama chicken drums, chicken thick, 1 kilo. So heat the oil. Now it's heat. And add this curry paste that I made before, 4 tablespoons. Jadi seperti ini setelah ditumis dulu tadi spring onions sama pasta karinya. Selama 2 menit terus dikasih chicken stock atau kaldu, air kaldu sama chickpeas ini. Ini dimasak sampai mereka masak. Tuh. Sampai pokoknya sampai lunak terus disisihkan. Ya, jadi setelah agak masak tadi masukin baby spinach, dimasukkan sama peppermint apa daun mint seperti ini. Ini daun mint sekitar 10 lembar atau 15 lembar daun mint. Dimasukin. Dimasak sampai setengah matang baby spinachnya. Oke teman-teman, jadi ini proses blendernya 2 kali ya. Setelah bikin bumbunya seperti ini, kare pastanya, lalu dimasak lagi pakai chickpeas, bayam, sama coriander leaves, coriander springs atau enggak itu, terus di blender lagi, dimasak sebentar sampai layu sedikit, terus disisihkan, terus di blender lagi, terus dimasak lagi seperti ini sampai kira-kira 5 menit atau sampai berbuih, sampai berkutuk-kutuk. Baru dimasukkan santan coconut cream atau coconut yang cair biasa. Saya pakai yang cair, yang pakai yang cream. Sebanyak 270 ml santan kental. Terus tinggal dicicipi rasanya, diamin aja. Jadi ini 270 ml coconut, light coconut milk. Kalau pakai yang cream, bukan apa-apa. Jadi kalau masak sayangnya,
ayamnya boleh yang drumstick atau chicken tik atau chicken breast, nggak apa-apa ya, dada, terserah. Udah dimasak sampai 8 menit atau 10 menit. Oke, diaduk-aduk, mau ngaduk sekarang. So, ini setelah dikasih santan tadi, dan ditambah sedikit garam. Pokoknya masak sampai ayamnya matang ya, teman-teman. Jadi nanti hasilnya saya kasih tahu seperti biasa waktu buka puasa, oke? Okay? Hopefully everybody will love this because this is the first time I cook chicken green curry. Green curry chicken. Nah, sampai berkutup-berkutup. Oke, okay, sampai nanti buka puasa. Oh iya, nanti setelah matang garnisnya bisa ini daun mint, daun bawang sama spring onion. Nanti saya masukkan ke makanannya. Dish-nya kalau sudah mateng, saya taburin ini garnish, terserah opsional ini. Oke. Okay. Cost Magazine Green Chicken Curry. Ooh. That's what I'm buying that? Yep. Come on. Just wait. We had some. Nice. Eh? Nice. Nice? Yeah, it's good. Especially good with sambal on that. Mm. I will try only this first. I'm just chilly out of here. You just make anything to eat, please, and please. Yummy! With my coffee, yay! And a little bit sambal. Mm-hmm. I'm gonna have a little bit of sambal. Mm-hmm. Why is he putting his jumper on? Because he's going outside. Okay, selamat berbuka puasa. Wait. I've got your jumper. Come here quickly. Hello guys, this is. Jadi ini setelah mari bahasa Inggris bahasa Indonesia ya. Jadi ini setelah makan buka puasa tadi bersama, tinggal satu ekor ini mau, tadi udah dibagi-bagi ke teman, sisanya tadi mereka suka, terus ini tinggal satu dibagi ke orang teman nanti apa dikasih di drop. Jadi ya tinggal ini, alhamdulillah semuanya suka. Oke, thank you, terima kasih sudah menonton video ini, terus semangat dan terus berkarya, keep supporting. Tetap mendukung satu sama lain. Semoga kalian semua sukses. Thanks for watching. Thank you so much. Sangat-sangat berterima kasih. Dan jumpa lagi to my next video. Oke? Okay? Saran dan kritiknya ya guys. Jangan memuji melulu. Kritik-kritik dan saran untuk membangun. Oke? Okay? Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Yummy. You can try this at home.